balik lagi sama saya Handali. Ya, saya masih di kota Bandung nih. Di sini ada satu bakso. Dulu sempat rame, sempat viral, dan setiap kesini selalu antri. Namanya bakso Enggal ya. Ini nih, bakso Enggal, bakso Malang ya. Lokasi di jalan, tadi saya sempat nanya sih jalan Junjungan ya. Coba nanti tepatnya saya tanya ke si masnya lokasinya ya. Terus yang penasaran sama bakso Enggal, silakan kita cobain, yuk. Ya guys, ini saya sudah di dalam. Jadi kalau kita mau makan ya, kita langsung ambil mangkok. Kita langsung ambil nih baksonya atau tahu sesuai keinginan kita sih. Mau ambil satu, dua atau berapa sesuai dengan isi perut kita. Mangkoknya sudah tersedia. Jadi kayak model prasmanan begitu ya. Sorry, Ah. Iya, Ah, mau makan bakso ini nih. Siap, Pak. Iya, saya termasuk pelangganan bakso Enggal. Jadi kalau siap saya ke Bandung, pulang ke Jakarta pasti mampir ke bakso Enggal. Karena sayang untuk dilewatkan. Ini enak banget. Pak, mau nanya satu porsi atau satuannya berapa? Per biji 3.400, Pak. 3.400 ya? Iya. Semua? Kurataus besar 4.600. Oh, yang besar baru 4.600 ya? Yang lain 3.400. Oh, sama ya. Saya cobain. Ini buka dari jam berapa? Dari jam 9, Pak. Kalau hari-hari biasa, kalau sekarang puasa mah jam 11. Jam 11? Iya. Sampai jam? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Ini habis berapa banyak nih rata-rata nih? Ini mah kurang tahu. Kalau lagi pertama agak ini. Agak berkurang ya. Biasanya berapa porsi sekali habis? Itu nggak bisa ditentuin. Nggak bisa ditentuin ya? Yang penting pokoknya ini guys, ini rata-rata kalau kalian mau ngambil ini ada bakso goreng, ada pangsit ini ya, terus ini apa ini Pak? Itu krisol ya. Ini saya ngambil secukupnya. Ini spesial. Oh, ini spesial ya, bakso goreng. Nah, ini yang halusnya nih guys. Ini yang halus besarnya nih. Ini sama urat yang besar juga ya? Urat. Yang kecilnya mana ini ya? Ini. Oh. Oke. Okay. Nah, ini bedanya tuh. Yang beda tipis ya. Cukup ya segini ya, karena tadi sudah makan juga di tempat lain. Ya, setelah kita ambil pesan kita ya, langsung dihitung, dikuain, nanti harus membayar di kasir. Dia baksonya bening begini ya, tapi rasanya guys, mantep. Enggak, sama itu, minumnya itu dong apa namanya, fruity. Ya, yeah. Saya minumnya fruity. 29.800 ya. Sama mangkok sama minum 29 guys. Murah meriah ya. Ayo dong yang pengen makan bakso langsung datang aja ke Bandung, tepatnya di bakso Enggal. Nanti alamat ada di sini nih. Ya. Ya guys, bakso Malang, bakso Enggal ini segini sama minumnya 29.000. Ya, sebelum makan saya dulu guys ya. Ya, ini kuahnya kuah bening gini ya. Cukup. Kuahnya gurih, kaldunya terasa ini. Dan biasa saya makan lebih banyak dari ini sih, cuman karena masih kenyang, jadi sengaja secukupnya aja. Tapi sini juga banyak juga ya. Saya langsung pakai sambal guys. Okay.
Ini setelah pakai sambal sama kecap. Pedas manis gurih, waduh. Ini bakso tahu guys. Makan. Tahunya lembut, dagingnya udah punya cuma tahunya ini. Dan bakso uratnya nih. Dia bakso uratnya, uratnya juga urat. Dibilang halus, dibilang kasar sekali, enggak, dibilang halus juga enggak ya. Ini rasa daging kasar guys. Dan ini yang bakso halusnya nih. Dia beda guysnya. Bakso ngelawan dia. Makan sih. Wow, panas, pedes. Wah, kalau pas lagi hujan-hujan atau dingin-dingin kota Bandung ini makan bakso enggang enak. Ya guys, ini somainya nih. Jadi kalau kalian kesini guys, yang balik lagi itu ke selera kalian ya, sesuai perut kalian mau ngambil berapa banyak. Ada bakso goreng, ini somainya guys, daging tebel. Jadi kalau kalian kesini balik lagi ya guys ya, ke selera kalian, berapa banyak kalian kuat, kalian tinggal ambil aja tuh. Kulit somainya lembut ya. Dan dagingnya banyak, ini bakso gorengnya. Aduh, udah gepeng nih. Bakso gorengnya agak sedikit alot nih. Mungkin karena dia habis digoreng gitu ya. Ya guys, nanti sambil saya habisin ya. Ya, kalau kalian mau balik ke Jakarta ya, kalian bisa mampir ke Bakso Enggal, alamat di Jalan Junjunan atau Jalan Pajajaran, nomor 78 ya. Di sini kita bisa makan tempat atau bisa dibungkus bawa pulangnya. Jadi kalian datang makan di sini dan bisa dibungkus tuh bawa pulang dah ke Jakarta. Ini nanti sambil saya habisin ya guys ya. Dan kalau kalian tertarik di usia di sini silahkan like, komen dan jangan lupa subscribe. Oke, bye.